Suatu siang, setelah selesai mengerjakan tugas, Pasifika mengajak adik-adiknya duduk bersama di ruang keluarga. Kalian capek kan? Kakak mau cerita. Mau dengar cerita kakak? Mau dong, cerita kasih hadiah ya kak. Iya kak, hadiah ya. Ya, nanti kakak belikan es krim satu-satu. Tapi kalian harus bisa menarik kesimpulan cerita kakak nanti ya. Makanya harus dengarkan baik-baik. Oke kak. Di suatu negeri antah berantah, ada seorang yang kaya raya. Dia seorang pengusaha yang sangat-sangat-sangat kaya. Dia pandai sekali dalam berdagang dan membesarkan bisnis-bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah maju, ia ingin membuka cabang di tempat lain. Maka, ia menyerahkan bisnis itu kepada orang lain yang ia yakin dapat menjaga bisnisnya tetap maju dan lebih baik. Nah, setiap akhir tahun ia mengutus seorang pengaudit untuk mengaudit pembukuannya. Namun, secara misterius si pengaudit itu meninggal dunia. Namun, bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Lalu, nah, setelah itu, pada akhir tahun selanjutnya, si orang kaya mengutus seorang pengaudit juga. Dan ternyata, ia juga meninggal dunia dengan misterius. Wah, ada apa itu, Kak? Kenapa dia meninggal dunia dengan misterius? Entahlah, orang kaya itu juga bingung. Tapi dia tetap melanjutkan usahanya. Karena usahanya tidak pernah mengalami masalah di tempat itu. Terus? Nah, tentang meninggalnya para pengaudit di tempat bisnisnya membuat si orang kaya menjadi penasaran. Setelah berkali-kali utusannya meninggal, akhirnya ia mengutus anaknya. Si ayah tahu, anaknya pintar. Pasti dia akan pantas memberi kedudukan padanya di tempat itu. Ternyata, anaknya pun meninggal dunia secara misterius juga. Kasihan sekali ya kak, sedih sekali. Anaknya juga meninggal dunia. Benar Carlo, ayahnya si orang kaya itu sangat marah. Kemudian, ia menyewa detektif yang sangat handal. Bukan hanya satu loh, tapi banyak. Pada akhirnya, ketahuan bahwa pelaku kejahatan dalam bisnis orang kaya itu adalah orang-orang yang ada di situ. Mereka melakukannya karena untuk menutupi kejahatan dalam hal keuangan. Jahat sekali ya kak, pasti ada hukuman untuk mereka. Apakah hukuman untuk mereka yang jahat itu? Pasti dipecat ya? Benar sekali, mereka dipecat. Nah, apa kesimpulan cerita kakak? Yang bisa akan mendapatkan es krim loh. Anak-anak, cerita Pasifika tidak jauh berbeda dengan Injil kita hari ini. Injil kita bercerita tentang hamba yang jahat, yang merupakan gambaran bangsa Israel yang menolak Tuhan Yesus. Menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias. Meskipun kedatangannya sudah dinubuatkan oleh para nabi,
mereka tidak percaya. Malah mereka makin iri, benci, dan akhirnya membunuh Yesus di kayu salib. Mari anak-anak, kita belajar percaya dan makin percaya bahwa kasih Bapa benar-benar mencintai manusia dan Dia rela mati di salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Amin.